aja nih kita panggilkan, inilah dia Chef Juna. Jadi si Ajun. Kalau si Ajun begitu, mami, mami, mami. Ini begini kayak ayam nelen karet. Ya Jun, gua kesini bawain spesial makanan yang gua buat buat lo. Yang kesukaan gua. Kesukaan lo. Wah, bener lo. Iya dong. Thank you Jun. Sama-sama. Sahabat gua ini jus jagung. Cobain dulu. Iya. Jun. Iya. Yeah. Ini mohon maaf nih Jun. Saya sekolah tinggi loh. Kenapa, Mang? Biasanya kalau jus kan di krok dulu, di blender. Aduk dulu blender. Ini jusnya dari mana ini? Ya, itu dia jusnya. Justru itu. Gimana? Jagung banget ya. Yo, itu gampang. Maksudnya aku tahu itu infused water kali. Gampang. Iya, infused water kali. Nah, jagung water. Makasih tapi lo Jun. Sama-sama. Ini baru bikinnya, kali ini lo lihat. Gue bikinnya udah lama tuh, udah 2 tahun lah. Pantesan airnya gerinjil-gerinjil. Iya. Nunggu jagungnya matang. Mas Tepol mau tak bikinin jus? Jus apa? Tuyul Dumbo. Yeah. Ini kebetulan ini tadi udah nanya-nanya sama tamu saya ini. Mau tanya sama Mas Juna katanya, dia tuh 5 tahun. Oh Mas, kantin saya tuh sepi. Biar dibongkar kantinnya gimana caranya. Panggil aja Satpol PP. Maksudnya biar laku gimana? Udahlah kalau udah 5 tahun gak laku-laku, cari lagi aja kerjaan lain. Makanannya apa dulu? Makanannya tuh khas Jawa, Mas. Nah, coba dicari formulanya yang tepat. Apa menu khas makanannya apa? Gudeg. Nah, ini. Gudeg sambil koreng. Cari makanan-makanan itu yang namanya bisa menjual. Apa, Mas? Contohnya? Misalnya, THT. Apa tuh? Apa ada tahu? Ya. Tahu tempe. Tempe maksudnya. Tahu hasi tempe. Tempe. Oh, nah itu nasi nama itu. Batuk. Bakwan tuk-tuk. Bakwan tukul itu mesti maksudnya. Jadi gitu. Ada yang lebih ngaco lagi nggak? Baso. Baso. Bakwan somai. Wow. Kan kalau baso nggak ada baso. Chefnya mau ngelantur gitu sih. Gitu. Ini gue curiga ini Chef Juna apa bukan ya? Juna. Yang bener loh. Junaedi. Andre loh. Yang ada tanda gua di sini loh. Sepatu begitu, jung sepatu sih. Yang bener loh. Ngapain lo? Kan gua manggilnya Chef Juna, ngapain lu datang? Biar gimmick. Ngisi kekosongan lah gitu.